Untuk mencegah penyalahgunaan senjata api atau SENPI oleh personel yang ada di Polres Bulungan, puluhan personel pemegang senjata api menjalani pemeriksaan. Pemegang SENPI segera ditunggu waktu Indonesia Tengah dan diawali pengecekan kelengkapan administrasi. Tujuan dilakukannya pemeriksaan SENPI yaitu untuk mengetahui keberadaan SENPI pada setiap anggota kepolisian, apakah dirawat dengan baik atau tidak, termasuk surat izin pemegang SENPI atau SIPS, apakah masih berlaku atau tidak. Kasih Propam Polres Bulungan Ibda Tutut Murdayanto menjelaskan, pemeriksaan SENPI setiap anggota memang menjadi agenda rutin, di mana biasa dilakukan 2 kali dalam setahun. Dari hasil pemeriksaan secara keseluruhan, SENPI tidak didapati masalah. Dengan dilakukannya pemeriksaan ini, diharapkan tidak terjadi kendala di lapangan saat bertugas. Rahmat Ramadoni melaporkan. Yang Toto.